Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cendekia Muda Weekly Recap. Dalam Weekly Recap kali ini, kita akan menyaksikan berbagai kegiatan di Sekolah Islam Cendekia Muda di akhir bulan Juni hingga awal bulan Juli, serta kaleidoskop TK dan SD selama 1 tahun pembelajaran. Yuk langsung saja kita saksikan videonya. Cendekia Muda Internasional. Sekolah Islam Cendekia Muda melalui Cendekia Muda Internasional bekerjasama dengan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung menyelenggarakan Easy Passport, sebuah layanan pembuatan paspor kolektif untuk siswa, orang tua siswa, guru dan karyawan, serta pihak yang mengikuti program yang ada di Sekolah Islam Cendekia Muda. Sebanyak 150 orang mengikuti kegiatan ini pada tanggal 22 dan 27 Juni 2023 di SMA Islam Cendekia Muda, Jalan Pahlawan nomor 83, Bandung. Alhamdulillah, saya Utami dari Guru TK Cendekia Muda tentunya merasa sangat terbantu dan dimudahkan dengan adanya kegiatan isi paspor ini. Karena proses pembuatan paspor yang cepat dan sangat mudah juga terjangkau, khususnya bagi saya dan teman-teman yang bekerja. Karena kalau harus mengikuti secara pribadi tentunya akan memerlukan waktu yang lebih lama. Terima kasih Cendekia Muda Internasional dan Kantor Imigrasi 1 TPI Kota Bandung yang telah memfasilitasi kami melalui kegiatan ini. Sekolah Islam Cendekia Muda. Alhamdulillah, pada hari Jumat 30 Juni 2023 telah diselenggarakan kegiatan kurban di Sekolah Islam Cendekia Muda. Ada total 6 hewan kurban yang dikurbankan melalui Cendekia Muda, yaitu 3 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Selain penyembelihan, pengolahan, dan pendistribusian daging kurban, kegiatan ini juga diisi dengan kajian seputar kurban bersama Ustadz Muhammad Ramdan. Yuk saksikan momen kurban bersama Cendekia Muda di YouTube Sekolah Islam Cendekia Muda. Terima kasih kepada sahabat Cendekia Muda yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah ini dan memberikan limpahan rahmat-Nya pada kita semua. Amin. Kaleidoskop TK Islam Cendekia Muda. Special Day Awal Semester. Pembelajaran harian yang menarik. Ekskul. Berenang. Special performance. Field trip. Project day. Special Day HUT RI. Di dunia ini telah diciptakan salah satu tempat yang disucikan. Special Day Ramadan dan Idul Fitri. Perbuatan syirik. Tiada penyembahan. Special Day Dinten Sunda. Special Day akhir semester. Mengundang orang untuk mendatangi. Parent Teacher Conference. Dan graduation. Kaleidoskop SD Islam Cendekia Muda.
Special Day awal semester. Pembelajaran harian yang menarik. Interaction with Quran, S-School, berenang, Market Day, keputrian dan keputraan, special performance, field trip, simple project collaboration, project day, Special Day HUT RI, di dunia ini telah diciptakan salah satu tempat yang disucikan, suci dari perbuatan syirik. Tiada penyembahan. Special Day Ramadan, Itikaf dan Idul Fitri. Blessing breakfast, untuk mendatangi Al-Quds, berbagai pujian, Al-Quds, bumi al-mubarakah, Al-Quds, One Day with Quran, Special Day akhir semester, Parent Teacher Conference, dan graduation. SD Islam Cendekia Muda Makassar. Bagi sahabat Cendekia Muda yang ada di Kota Makassar, Goa dan sekitarnya, yuk manfaatkan kesempatan terakhir last call untuk mendapatkan beasiswa bagi 10 orang pertama untuk dapat menikmati beasiswa pendidikan berkualitas dengan konsep God Centered Education dan Sirah Nabawiyah Based Learning sebesar 10 juta rupiah. Jadi, sahabat Cendekia Muda Makassar cukup membayar 13.250.000 rupiah
untuk mendapatkan kualitas pendidikan terbaik versi SD Islam Cendekia Muda. Selain itu, mendapatkan pula free biaya pengembangan kedua senilai 5 juta rupiah. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk memberikan masa depan cerah bagi putra-putri Anda. Dengan didukung oleh tenaga pengajar berkualitas dan lingkungan belajar yang nyaman. Sahabat Cendekia Muda dapat segera menghubungi kami melalui nomor 0821-3012-2998. Oh ya, pendaftaran bagi siswa baru tahun pelajaran 2023-2024 masih dibuka loh. Ada beberapa penawaran istimewa untuk ayah bunda, diantaranya potongan khusus untuk lulusan sekolah Islam Cendekia Muda yang akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Dan potongan khusus bagi anak ketiga dan empat untuk calon siswa yang mempunyai kakak atau adik yang masih menjadi siswa sekolah Islam Cendekia Muda. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang ke sekolah Islam Cendekia Muda karena kuota semakin menipis. Sekian Cendekia Muda Weekly Recap kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channelnya. Sampai jumpa di Weekly Recap pekan depan. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.